Penampilan yang pertama dari MI kelas 2 dengan tema Basa Jawa. Yes. Bapak ada panitia dan kru yang sudah ditugasi bisa menempatkan diri. Sandangan sapangadeg reong sadabo.
Ini dapat door prize dari panitia yang tampil hari ini. Nah, diambil. Nah, bisa kembali ke tempat. Ya, balik kembali ke tempat. Oke. Kau mau bacot nih? Oke. Bagaimana penampilannya? Bagus? Tadi ada yang kesebut anak lutung jenenge. Wih, malah ngarani aku wih. Oke, untuk menyelingi kegiatan hari ini ya, kita bagi door prize lagi ya. Cek yang rumahnya paling jauh, coba siapa? Putra 1, putri 1. Mana yang paling jauh? Yuk. Alah, yuk. Nah, panitia, yuk angkat tangan. Mana Mas? Mana? Kamu mana? Mana Mas yang pakai peci abu-abu? Kamu mana? Siapa ya rumahnya paling jauh? Kalau enggak ada malah enggak tak kasih door prize. Yang perempuan? Oh iya, perempuan sudah ada satu. Terus sama siapa lagi rumahnya jauh? Satu lagi. Oke, dua. Putri dua enggak apa-apa. Oh, yang laki-laki siapa? Rumahmu mana, Mas? Jauh. Mana? Jati Arum. Oke, dikasih. Siapa lagi? Yo, satu lagi. Mana? Pojok Gedang. Mana? Ini juga kamu mana, Mas? Udah cukup. Disuruh ngangkat tangan, enggak angkat tangan. Oke. Udah? Masih kurang lagi yang perempuan? Cukup? Oke. Masih lagi? Satu lagi, enggak apa-apa, dikasih. Door prize akeh, sing tenang. Pasti nanti kebagian. Oke. Cukup. Selanjutnya adalah penampilan yang kedua, yakni dari kelas 3 Madin Darussalam. Kepada tim dan kru beserta panitia bisa mempersiapkan diri. Ayo Mas, masuk sini. Masuk. Duduk, jongkok kayak gini. Yuk. Yang perempuan berdiri. Oh.
Maha Penyayang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idza nujumu qadarat, dan apabila mata bintang berjatuhan. Wa idza jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dijalankan. Wa idza isyaru utilat, dan apabila unta punting ditinggalkan. Wa idza al-wuhusyu husyirat, dan apabila binatang buas dikumpulkan. Wa idza al-biharu sujjirat, dan apabila lautan diluapkan. Wa idza nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dijodohkan. Wa idza al-mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi'ayyi dhanbin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Alhamdulillah ya alamin, Allahumma bihaqil Qur'an. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Wih. Nah, ini penampilan yang kedua juga dapat door prize dari panitia. Ayo Mas, itu diambil. Yo, difoto dulu ya. Segera mempersiapkan diri untuk kelompok TPA kelompok 3. Cukup. Yo, bisa turun. Kita bagi door prize lagi ya untuk putra